kan kemarin kan pas pok kan pas kan kan itu. Oh iya, bakal pok kalau gua. Ini ruangan. Kan terakhir ya. Bongkar PC. Fitting remote. Ya. Bisa kalian jodoh ya. Dapatnya baterai AAA 2 untuk dipasang di remote ini dan bracket remote-nya ya. Ini untuk on off 15 menit timer untuk sleep ya, sepertinya ini sih 15 menit, 30 menit dan 60 menit ya. Sekarang kita bongkar isi fittingnya ini ya. Ini bingkan dulu ya. Bagus reflect nih. Ternyata disegel ya ini. Ini segelnya untuk skrup satunya. Masih keras nih untuk mencabut ini. Nah, ini satu skrup sebelah sisi ini untuk membuka harusan. Bisa kita lihat dalamnya ini ya. Jadi sistemnya bukan infrared, melainkan wireless ya. Gelombang radio yang dipakai dengan power dari millar. Bila ingin agak tahan lama, sepertinya millar ini bisa diganti ya dengan trafo kecil atau charger. Mungkin nggak tahu ini voltasnya berapa, kita cek dulu ya. Kita cek dulu voltasnya berapa. Untuk powernya ini kabel 2 ini ya. Saya sambungkan langsung ya di sini. Untuk mengetahui voltase berapa masuk ke unit. Kita cek dulu ya. Jadi kita coba ya, kita tes voltase yang jalan ke modul 10,6, oke, 10,6 volt, oke, demikian review dari saya untuk fitting remote ya, ya, bye. Pemasangan pas dulu bola lampu, pasang fitting, pasang kembali lampu. Di sini kita coba ya. Oke, ketika saklar dinyalakan ternyata dia langsung on ya, langsung on. Nah, bisa ternyata berfungsi. Ini sepertinya nanti off-nya dia ketika 15 menit ini. Oh ya, ada tanda kedip satu kali ya. Nah, ini 30 menit dan yang ini 60 menit. Ingin off, on, off. Oke, berfungsi dengan maksimal. Oke, ini dipasang di tempat ebes supaya ketika dia tidur terbangun tengah malam tinggal remote lampu. Oke. Terima kasih.